orang di sana angker banget, men. Semua orang yang lewatin tempat ini pasti kecelakaan. Entah itu tabrakan lah, remblong lah, ketiduran lah. Pokoknya banyak deh. Kalau dilihat dari fotonya, gua rasa tempat ini emang banyak makhluk halusnya. Eh, emang dari foto lo bisa lihat juga? Ya enggak. Cuman gua bisa ngerasain aja. Gue mau punya ekspedisi yang nyata, right? Jadi kapan? Kalian gak capek apa? Selalu dibilang freak di kampus ini. Boleh. Oke. Eh, Bim. Hey, gue samperin Evelyn dulu ya. Hey. Hai. Gimana? Sudah nemu? Belum, Bim. Masih nyari-nyari. Yaudah, kalau gitu kamu di rumahku aja. Ya, mamaku gak keberatan kok. Bim, aku gak mau ngerepotin kamu sama mama kamu. Kamu tahu kan aku punya dua adik, pasti keluarga kamu bakal keganggu. Look, aku udah bilang ke kamu, oke? Mama aku tuh gak keberatan. Justru, dia akan senang. Tetap aja, Bim, aku gak enak. Oh iya, aku udah dapat beberapa referensi rumah yang mau dikontrakin. Dan aku mau lihat hari ini. Ini ada yang murah, tapi jauh banget dari kota. Yang ini? Iya. Ya udah, aku anterin ya. Oke. Yang ini lumayan jauh. Bentar, ini ada yang murah. Mendingan kamu telepon dulu. Ya udah. Halo, sore Pak. Saya lihat iklan di koran dan rumah yang Bapak kontrakin benar harga per tahunnya segini? Ya, tapi saya bukan pemilik rumah. Saya penjaga di sini. Oh gitu ya. Saya bisa lihat sekarang? Tapi nanti kalau sudah dekat, hubungi saya, karena rumah saya di bawah. Ya udah kalau gitu saya berangkat sekarang ya Pak. Asih. Oke. Okay. Okay. Tapi jauh nggak apa-apa. Ada nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Okay. Ini sih tulisannya nomor 77. Iya, aku tahu nomornya 77, tapi yakin mau tinggal di sini? Ya udahlah, Bim, kita lihat aja dulu. Oke. Ah, kagetin saja. Ketok dulu apa? Tadi saya sudah ketok. Nah, Evelyn? Iya, Pak, benar. Ayo, silahkan. Ayo, mari. Kok gelap ya, Pak? Ya, lampunya sebagian mati. Nanti bisa diganti kalau memang jadi. Ayo, mari. Karin,
Ya, ini masih kotor. Tapi nanti saya bisa bantu bersihkan. Jadi rumah ini terdiri dari dua lantai. Ada dua kamar di bawah, dua kamar di atas. Kamar pembantu ada di belakang, tapi sekarang dibikin gudang. Dekat kamar mandi. Itu foto siapa ya, Pak? Ah, ini keluarga pemilik rumah. Ibunya, ayahnya, dan anaknya. Terus, ibunya sampai sekarang masih ada? Masih. Beliau sekarang tinggal di Jakarta. Kalau ayah dan anaknya sudah meninggal. Nah, seandainya kalian jadi mengontrak rumah ini, mohon maaf, barang-barang yang sudah tertata ini sama sekali tidak boleh dipindah. Mereka kan sudah nggak ada, kenapa nggak boleh dipindah? Ya, namanya orang lama. Kadang segala sesuatu itu ada sejarah. Oke. Saya antar lihat tempat yang lain. Ya, silakan. Mari. Pak, mau ditanya, kenapa dikontrakin ya? Kalau sebuah rumah dibiarkan lama kosong tidak terawat, biasanya bisa cepat rusak karena lapuk. Kalau ada yang mengontrak, artinya kan ada yang merawat, ya kan? Nah, ini kamar yang ada di atas, yang satu lagi di sebelah sana. Sebetulnya semua kamar ini ada kamar mandi. Cuman yang di atas ini dalam keadaan besar. Yang berfungsi sebelah sana, di belakang. Tapi tenang, nanti kita bisa perbaiki. Gimana? Kita bisa lihat ruangan yang berikut? Oke. Mari. Enak. Nah, ini ruang makan. Lukisan ini tolong jangan sekali-sekali dipindahkan. Ya harus tetap di sini. Ini ruang makan. Ya. Ruang dapurnya di sini. Ya. Nah, kita lihat kamar mandi di belakang. Mari. Yang berfungsi. Ya udah, makasih banyak ya Pak. Ya. Nanti kalau saya pindahan, saya telepon Bapak. Ya. Tinggal ini aja telepon saya kalau ada apa-apa. Ya. Kita permisi ya, Pak. Mari, Pak. Mari, Man. Kamu yakin mau ngontrak di sini? Emangnya kenapa, Bim? Ya, kita bisa cari lagi yang mungkin lebih bersih. Kayaknya kalau mau cari rumah yang murah di Bandung tuh susah. Dan kamu kan tahu tabungan aku udah mau habis. Ini aja aku lagi cari kerjaan sampingan. Lagian aku juga harus bayar uang sekolah Arya sama Maya. Ya makanya kan aku bilang, kamu pakai tabungan aku aja. Bim, kamu tahu aku. Aku gak pernah mau pakai uang kamu. Gimana kalau kamu mau bantu, besok pulang kamu bantuin aku pindahan. Oke. Fine. Okay.
Kita jadi nggak ke tempat angker itu? Aduh, untuk sementara nggak deh. Gue harus bantu Evelyn pindahan. Emang Evelyn pindah kemana? Ada rumah. Dan rumah itu jauh lebih angker daripada tempat yang lo mau datengin itu. Serius lo? Uh-huh. Jadi sekarang Evelyn doyan horror juga? Mana mungkin. Angelin mana? Ada di perpustakaan. Katanya sih lagi nyari bahan gitu. Mendingan lo habis kuliah ikut gue deh. Bantu Evelyn pindah rumah. Dan lo bisa lihat rumahnya. Lo bisa foto-foto. Ya kan? Deal? Deal. Ya. Yeah. Gue semangat banget nih kalau kayak gini. Apalagi rumahnya horor banget. Udah, gak usah nakut-nakutin. Yuk bantuin gue masukin barang. Tunggu, Arya. Arya, pelan-pelan. Pesen dari yang jaga rumah. Tapi kalau foto-foto boleh kan?
Kamu yakin gak mau aku bantu? Huh? Gak apa-apa, aku bisa kok. Nih, aku bantu segini aja nih. Bim, it's okay, aku bisa sendiri. Benar. Masa lo bisa kamu sendiri? Yaudah, kamu kabarin aja kalau ada masalah ya. Yaudah. Hey! Hey! Dari mana aja kalian, kok gak bantu? Tadi lagi ngambil foto di halaman belakang. Oh. Bim. Pulang yuk. Oke. Aku pulang dulu ya. Oke. Bye. Bye. If. Ya? Yeah? Kalau ada apa-apa, lu telepon gue aja ya. Ya udah. Makasih ya kalian udah bantuin. Kalian hati-hati ya. Bye. Suara nggak? Suara apa, Kak? Seperti suara musik. Enggak, Kak. Yuk kita tidur. Thank you.
Gak apa-apa kok. Kalian udah siap sekolah ya? Maaf ya kakak belum bikin sarapan. Kalian sarapan aja dulu di sekolah ya. Iya kok, gak apa-apa. Emang jemputannya udah datang? Udah dong kak. Ya udah. Kalian berangkat dulu ya, sana hati-hati. Aku pamit ya kak. Ya. Baik kak. Semua harus lihat ini. Ini kan? Iya. Ini foto yang pas gua ambil di rumah Evelyn. Gua nggak tahu kenapa hasilnya bisa blur kayak gini. Ada yang aneh sama rumah itu. Apalagi kamar mandinya. Bener kan dugaan gua? Rumah ini memang angker. Ini bisa jadi ekspedisi kita dong. Ya nggak? Nah, mungkin juga lo nggak bisa ambil foto. Kali nggak bisa. Gue kasih tau Evelyn nggak? Kalau menurut gue jangan dulu deh, Bim. Kita kan juga belum tahu kebenarannya.
dari hari ini selesai sampai di sini. Oh iya, jangan lupa ya, minggu depan bab 2 dan bab 4 tolong dikumpulkan ya. Gimana? Udah beres? Udah, cuman ada mata kuliah yang belum aku selesaiin soal jadi tugas. Kemarin kan sibuk pindahan, jadi ada yang ketinggalan. Coba mana? Siapa tahu aku bisa. Gimana rumah baru? Udah betah? Baik-baik aja kok. Ya, tapi tadi malam tuh aku mimpi buruk tahu. Terus Arya sama Maya, mereka sering banget ketakutan. Ya, rumah sudah lama gak ditempatin, jadi kayaknya biasa deh kalau mereka ketakutan, ya. Dan kamu butuh istirahat. Nanti aku anterin, gimana? Oke? Okay? Ya udah. Kamu pulang aja ya. Kamu pasti capek. Gitu. Kabarin aku ya nanti ya. Oke. Naik. Naik. Si Bibi bisa cesan iki. Temenin. Gah, nyantuk.
teriak? Ya karena kakak teriak lah. Kak, dengar suaramu sih enggak? Enggak. Kakak mau kemana? Kamar mandi. Ikut. Kak, tunggu dong kak. 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 Buka dong kak. 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 Kenapa nggak dihidupin aja lampunya? Aku takut, Kak. Tadi ada Kak Maya. Tapi sekarang nggak ada. Cuma ada perempuan hitam di sana. Gak ada siapa-siapa kok. Yaudah, kamu pipis aja kakak temenin ya. Kenapa kamu diam? Udah kakak temenin kok. Ngampul, Kak. Udah, sini-sini.
Kevin. Kak. Kevin. Kak. Kak, 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 kembali sini. Kak, kak, bangun, kak. Kak, bangun, kak. Kak, kak, kak. Kak, bangun. Maya. Syukurlah kamu gak apa-apa. Emang sama Kak Maya kenapa, kak? Tadi malam kakak cari ke kamar, terus Kak Maya gak ada. Pak, Kak Maya udah tidur duluan, kak. Ya udah, kalian ke atas ambil tas dulu ya. Nanti kita berangkat bareng. Aku yakin banget itu bukan mimpi. Aku ngerasain banget dan aku lihat sendiri. Ya tapi kan kamu bilang sendiri. Maya sama Arya bangunin kamu pagi-pagi dan mereka bilang kan? Mereka ngeliat kamu ngapa-ngapain kok. Ya, itu yang buat aku bingung. Aku yakin pasti ada orang selain aku yang tinggal di rumah itu. Mendingan lo pindah. Gak. Gimana kalau kita nginap semalam aja di situ? Ya siapa tahu kan kita nemuin sesuatu, ya enggak? Gue setuju. Nin. Satu malam aja. Ya. Arya sama Maya tidur di mana? Mereka tidur di sana. Biasanya jam segini mereka udah pada tidur. Oke, kalau gitu kita cari kamar masing-masing ya. Kamu temenin aku ya, Bim. Oke. Enak banget lo ditemenin tidur. Jel, temenin gue juga dong. Apaan sih? Mau gue penggal kepala lo.
Bim. Wah. Di situ, If. Jangan bercanda, If. If. If.
bakalan ngerestuin hubungan kita. Aku yakin Ibu pasti setuju. Hari ini akan menjadi saksi kalau aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Dari mana kamu? Maaf, Bu. Aku nggak bisa datang ke acara pertunangan itu. Aku harus menemani Nagita. Aku sangat mencintai dia, Bu. Aldi, mencintai itu adalah hak siapapun juga. Tapi Ibu berkewajiban untuk tidak merestui hubungan kalian. Kamu harus paham. Status sosial kalian berdua itu jauh berbeda. Tapi Bu, apa Ibu tega membiarkan anak yang dikandung Nagita, cucu Ibu sendiri, lahir tanpa ayah? Bu, Nagita sedang mengandung darah daging Aldi, calon penerus keluarga kita, Bu. Jadi, besok itu kan aku ada tugas di luar kota. Aku titip Nagita ya, Bu. Kamu pikir aku iki tempat penitipan apa? Aku makan sak meja karo bojomu. Kuwi wis anugrah. Kamu tuh harusnya bersyukur. Ini lagi nafsu makanku, ay. Ceng. Sayang. Mas. Kenapa, Mas? Besok kan aku udah berangkat. Kamu harus sabar ya nunggu aku pulang. Iya, aku pasti sabar nunggu kamu pulang. Dan aku pasti kangen banget sama kamu. Ini, aku punya ini buat kamu. Apa nih? Buka dong. Ini buat temenin kamu dan anak kita biar gak kesepian. Makasih ya, Mas. Bu, aku pamit dulu ya. Sayang, baik-baiknya di rumah sama Ibu. Iya, sayang. Tenang aja, ya. Nak, ayah pergi dulu ya. Mau kerja cari uang yang banyak. Sehat-sehat ya kamu. Sehat ya, sayang. Ya, makasih ya.
laki-laki turun temurun. Dasar mantu nggak tahu diri. Kita harus nolongin dia. Gua ambil kain kafannya. Oke. Kalau gitu gua ambil cangkul. Gua panggil Pak Ustadz sama warga.
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.